Halo dulur-dulur, balik lagi sama dosen Anyar. Boneka memang sesuatu yang lucu kan bagi beberapa orang. Tapi gimana ya jika boneka di rumah kalian tiba-tiba bergerak? Kali ini kita kasih lihat ke kalian 5 boneka menakutkan yang bergerak. Nah, sebelum dibahas, aku ingetin lagi ya kawan. Jangan lupa diklik subscribe supaya nggak ketinggalan berita lainnya. Boneka badut. Survei membuktikan bahwa banyak orang takut pada badut daripada hantu tuh guys. Tapi bagaimana ya jika keduanya digabung dalam satu boneka? Seorang pria menerima boneka badut yang berusia 35 tahun dari temannya tuh. Ketika pria itu mencoba memonitor badut itu, inilah yang terjadi. Boneka bangun. Seseorang merekam saudara mereka ketika melakukan sebuah tantangan tuh guys. Tapi sebuah boneka tanpa mereka sadari berdiri tuh guys. Ternyata itu sebuah boneka Jessie Toy Story tuh. Boneka plastik. Ada nggak nih dari kalian yang takut boneka plastik? Nah, jika kalian nonton video ini, rasa takut kalian akan semakin bertambah tuh guys. Lihatlah video tersebut. Boneka plastik tersebut mencoba menggerakkan tangannya ke atas. Boneka cemburu. Ketika sang ibu merekam anaknya bermain sebuah boneka baru, tanpa ia sadari boneka lama miliknya tuh mendorong benda di depannya tuh. Tapi sang ibu dan anak tak mengetahuinya. Seratus tahun. Seseorang mencoba merekam boneka yang berusia 100 tahun itu selama 24 jam tuh guys, dan meninggalkannya dalam kegelapan. Ya udah kawan, itu tadi pembahasan dari dosen Anyar. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka video seperti ini. Oke, suun rek.